Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ahu wa lumihi darini amin. Wa fi anna minhum wasa'ita bainallahi wa anbiya'ihi bitablighil wahyi. Wa fi dan pada anna minhum bahwa di antara mereka malaikat wasa'ita ada perantara-perantara. Bainallahi di antara Allah wa anbiya'i dan para nabinya mitablighil wahyi dengan menyampaikan wahyu. Jadi Allah menyampaikan wahyu itu enggak sendiri. Jadi ada yang menjadi perantara yaitu malaikat. Makanya dalam Al-Qur'an ada redaksi mengatakan di antaranya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Makanya inna berarti di situ ada yang lain. Au bainahu atau di antaranya wa bainal shaliin dan di antara orang-orang yang saleh. Bi ilqa'il ilhami dengan memberikan ilham. Ya. Jadi dengan diberikan ilham orang-orang saleh diberikan ilham lewat malaikat. Ya, diberi paham sesuatu, diberi ngerti sesuatu. Itu dari Allah lewat malaikat. Ya, dari Allah lewat malaikat. Perantara. Kamu umurnya sudah 40 harus pakai baju putih ya, itu antara. Harus sudah seperti kain kafan. Itu malaikat. Lewat malaikat dari Allah. Ya. Wa ru'yati sholihati dan mimpi yang baik. Nah, itu malaikat sampaikan dari Allah lewat malaikat. Dikasih mimpi. Besok akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Itu dia udah dikasih isyarat duluan. Itu pernah terjadi kepada seseorang. Benar pas besokannya terjadi sesuatu. Itu lewat malaikat. Ya, ini pengalaman ruhani yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Jadi yang pertama menyampaikan wahyu itu para nabinya. Yang kedua orang-orang yang soleh, wali-walinya. Apakah itu ilham, ya, ya, atau karomah dan mimpi yang baik. Au bainahu wa baina khalqihi bi isali asari sunihi atau di antaranya dan di antara makhluknya dengan menyampaikan ya, jejak-jejak perbuatannya, ya, bekasan-bekasan perbuatannya ilaih kepada mereka. Wahum arba'atun dan mereka itu ada empat para malaikat. Ya, yang menjadi perantara siapa? Jibrilu, malaikat Jibril. Wa Mikailu, malaikat Mikail. Wa Israfilu, malaikat Israfil. Wa Izra'ilu, malaikat Izra'il. Wa ha'ula'il arba'atu humur ru'asa'u. Wahum abdaluhum.
Mereka jumlahnya ada empat. Merekalah pemimpin-pemimpinnya. Merekalah yang paling afdol di antara mereka, para malaikat. Jadi empat itu ya, pemimpinnya. Yang lainnya ada anak buahnya. Kamu kesana, kamu kesana, kamu kesana, kamu kesana. Ribuan malaikat. Bukan seribu, banyak lebih. Itu kata-kata banyak kan ya, ribuan. Wa minhum, di antara mereka hamalatul arsy, ada malaikat pemikul arsy, pemanggul arsy ya. Wa umul ana arbaatun, mereka sekarang jumlahnya ada empat. Jadi sekarang ada empat. Jadi nanti akan bertambah, wa yuzadu, dan ditambahkan alaihim, atas mereka, yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, arbaatun, empat. Jadi empat tambah empat jadi delapan. Jadi nanti pada hari kiamat, pemikul aras, malaikat pemikul aras ada delapan. Kenapa ditambahkan empat? Jadi delapan, li ziyadatil jalali wal azamati fil akhirati. Karena bertambah keagungan dan kebesaran di akhirat. Jadi ditambahkan. Bebannya banyak. Fatakunu jumlatu yaumal qiyamati samaniatan. Maka adalah jumlah malaikat pemikul aras nanti pada hari kiamat ada delapan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yawma izin samaniyatun, dan memikul akan aras Tuhan engkau di atas mereka ketika itu ada delapan. Ru'usuhum indal arsi, palak-palak mereka ada di sisi aras. Masya Allah. Fauqas sama'i sab'ati, di atas langit yang ketujuh palaknya. Wa aqdamuhum, sedangkan tumit-tumit ya, kaki mereka berada, fil ardil musufla, di bumi yang paling bawah. Siapa itu malaikatnya? Besar sekali ya. Masya Allah. Ya, kita percaya aja. Ini namanya percaya kepada hal-hal yang goi. Seperti tadi ngimpi, seperti itu ngimpi hal-hal yang goi. Ya. Diberikan ilham hal yang goi. Seperti nama Nabi Muhammad, itu nama beliau Muhammad itu ilham daripada kakeknya ya. Satu riwayat kakeknya untuk namakan Muhammad. Itu ya, anak saya aja yang Nawawi itu. Itu juga saya namakan ketika lagi bikin kitab itu. Itu belum ada anak. Nanti kalau punya anak yang namain ini. Masya Allah, takjub dengan beliau. Baik Imam Nawawi di Damaskus ataupun di tanah rakyat Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Ya alhamdulillah ya. Saya namin ya. Ya, mudah-mudahan seperti beliau, amin ya. Itu namanya ilham. Itu namanya ilham. Diberi sama Allah. Ya, itu namanya ilham. Ya, jadi palak-palak mereka ada di posisinya, ada di aras, dekat aras, dan di atas langit ketujuh.
sedangkan kaki, tumit kaki mereka ada di bumi yang paling bawah. Jadi lapisan ketujuh berarti. Wa qurunuhum, sedangkan tanduk-tanduk mereka, jadi malaikat rupanya ada tanduknya. Kakurunil wa'li, ya, seperti tanduk, ya, domba, domba liar. Ai bakril wahsi, maksudnya di sini adalah sapi liar. Sapi liar, ya, apa? Banteng, ya. Mabaina asri qarni ahadihim, apa-apa yang ada di antara, ya, jarak, jarak yang ada di antara, ya, di antara pongkol tanduk salah satu di antara mereka, ya, ila muntaha khamsi, ya, ila muntahu khamsu miati amin, sampai akhirnya, sampai ujungnya. Jadi pongkol tanduk sampai ujungnya sejarak khamsum miati amin, 500 perjalanan, 500 tahun, iya, perjalanan. Siapa itu, ya? Kita beriman aja udah. Percaya. Masya Allah. Ya. Baru tanda itu malaikat gede. Belum tanda. Besar. Kita percaya aja. Wa minhum, dan di antara mereka malaikat ada yang namanya karubiyun, difatil kafi dengan patah ka, wa tahfif fi ra'i tahfif ra' karu, wa hum tahfif maksudnya enggak pakai tasdid, enggak kar, enggak karu langsung aja. Wa hum malaikatun hafuna fil arsi ta'ifun, mereka adalah para malaikat yang berkeliling di ars, mereka berkeliling, ya, di ars. Lukibu bidzalika, mereka digelari dengan demikian itu karubiyun, dianna karena mereka muttasiluna lidduai birabbil kabi anil ummati, mereka, ya, mengumandangkan doa dengan mengangkat, ya, kesusahan daripada para umat. Jadi mereka minta doa kepada Allah supaya diangkat kesusahan daripada umat ini, makanya dinamakan namanya karubiyun. Karubiyun, karena itu susah. Jadi malaikat yang minta doa kepada Allah agar diangkat kesusahan. Karubi. Walladhi yajibu ma'rifatu minhum tafsilan asaratu arba'atu arba'atu. Dan yang wajib mengetahuinya di antara mereka secara terperinci itu ada 10. Pemimpin-pemimpinnya ada 4, yaitu mengkarut malaikat mungkar, difatil kafir dengan patah kaf, penakir malaikat nakir. Ridwan, malaikat ridwan, khazinul jannati, ridwan malaikat penjaga surga. Wa malikun, dan malik khazinul nari, malaikat penjaga neraka. Jadi kalau iya, malaikat, malik ini malaikat penjaga neraka, serem dia. Dia nggak senyum, dia nggak senyum. Ya, kalau Ridwan senyum terus, senyum. Rakimun, malaikat rakim. Wa atidun, malaikat atid. Wa adani ala yaminil mukallabi. Wa yasari. Wayak tubani hasanati wasayyati. Dua ini berada di sebelah kanan, ya, orang yang mukallaf, dan sebelah kirinya rakib atid, ya. Dua ini ada sebelah kanan mukallaf dan sebelah kirinya, dan keduanya menulis segala kebaikan dan keburukannya. Jadi kebaikan keburukan ditulis di tangan. Kalau yang baik senang,
Kalau yang buruk capek, sebel. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayat terjeda. Amin. Dolar. Kalki. Kondinya. Nabi Yuna. Allah.